Oke. Iya. Wasit satu yang sangat ganteng ini akan membunyikan peluit. Itu tandanya permainan akan segera dimulai oleh tim Tikas. Kaget sekali saya sebagai seorang reporter. Bola itu cepat sekali datang dan cepat sekali disemes. Sampai kaget terkaget-kaget. Waduh, waduh, tunggu dong, tunggu. Oke, satu poin untuk tim Tiga Jagoan. Diangkat oleh tim Stikas. Bola kedua angkat lagi, tembak saja ke belakang. Habis saja dengan tenangnya. Tolong bola itu diambil. Takut ketabrak, Mai. Sayang. Ambil tembak. Saudara, dua orang anak muda diving yang di situ tidak ada air. Kenapa itu diving? Oke, mengantarkan satunya untuk tim. Bola tolong diambil, tolong diamankan bolanya. Woi, yo, satu sama. Cakep sekali tim Tiga. Bola angkat. Oke, tim Toser. Manis sekali Toser. Ambil bola kedua. Tembak saja tim Tiga. Manis banget. Diangkat lagi. Nah, bola kedua. Tembak saja saja. Bermain. Bola di atas net. Dan akhirnya dimenangkan oleh Tiga Jagoan. Now. Oke. Dua. Angkat. Tembak. Manis sekali padahal itu blockingannya sangat. Tapi bolanya bundar, akhirnya dia miring ke kiri. Ya, oke. Dua sama. Cakep sekali, tim Stikas. Angkat saja. Ditipu mentah-mentah oleh anak muda, saudara. Anak muda, gujob. Oke, Jamsen. Bola kedua, salah umpan. Ini di belakang ya ampun deh, salah obat. Oke, poin bertambah menjadi tiga sama. Tiga set, angkat tangan tinggi. Manis sekali anak muda. Anak muda manis sekali, semesanku tajam sekali, setajam silet. Sampai tidak bisa dibendung oleh tim lawan. Berat sekali. Hajar saja ke belakang. Bola masuk dalam keranjang. Seperti basket. Dan bola pun tidak bisa turun. Tolong ambil bolanya. Bolanya itu di atas matahari Susi. Ya. Ya. Barangkali mau belanja di matahari Jongkok. Datanglah kepada rumah Ibu Susi Regan. Set yang sangat tajam tetapi tidak bisa melewati net yang kokoh sekali. Oke, tim Tiga manis sekali. Terima oleh tim Tiga Jagoan. Hajar saja matanya. Waduh, masih bisa dibentuk. Diangkat lagi, tetap lagi. Balasan yang sangat manis, saudara-saudara. Dibalas dengan air tuba. Rupanya jahat sekali. Air susu dibalas dengan air tuba. Oke, jatuh diulang. Bola pertama diterima. Bola kedua dikasih saja. Otak lagi. Sikat saja di belakang. Tidak bisa melewati net, saudara. Dan akhirnya membawa poin untuk tim Tiga Jagoan menjadi 6-5. Oke. Set. Manis sekali belakang teman. Kaca-kaca di depan, contoh lagi, angkat lagi, itu dia dikirai. Iya, akhirnya tembak lagi, belum ini yang bagus. Angkat pertama, dua-dua. Tiga jagoan. Walaupun tiga jagoan, padahal di lapangan 6 jagoan, kenapa bisa nama 3 jagoan? Saya pun tidak tahu sebagai reporter. Oke, jumper tinggi. Angkat saja kapten. Angkat aja Stikas. Manis sekali saudara, dia tidak melewati. Next, semesan dari Bapak Kumis. Tajam, tapi di blocking.
oleh tim Tiga Jagoan. Merapat kembali ke tengah lapangan. Kita mulai kembali dengan bola. Jangkut ada di Tiga Jagoan, tembak saja. Miskom saudara, tiga-tiganya loloncatan, tetapi tidak ada yang ambil bola. Kumaha ieu atuh? Kembali lagi, poin menjadi 9-5. Oke. Ya. Poin bertambah untuk tim Stikers menjadi 6-9. Jangkut dari tim Stikers, manis sekali ya. Jamset yang kurang baik saudara, tidak bisa melewati net yang manis ini. Balik lagi, bola pendek saja diangkat oleh Stikers, tembak saja diblok tapi masih bisa kena. Hajar saja, diambil, itu dia masih bisa katanya. Iya santai, Tiga Jagoan dengan santainya hajar, ambil aja. Jauh. Bola berkumpul di sana. Tiga-tiga. Pilih yang mana? Oh, yang itu dipilih. Rupanya yang lebih sakit bolanya. Angkat saja dia, Jackson. Kali ambil Tiga Jagoan. Ah! Manis sekali Bapak Tester yang datang itu. Main kumpul aja ya, main tipu aja. Apakah tipuannya akan kembali dibalas oleh tim Stikers? Kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti, kita lihat saja buktinya. Iya, jangkut dengan tidaknya yang manis. Yo, ambil. Tembak lagi. Oh, sayang sekali. Pertahanan dari tim Stikers tidak bisa membendung bola. Dan akhirnya bola pun keluar di tengah lapangannya. Dan Derek, main-main bola di atas. Angkat. Ih, masih bisa. Sengit. Beli lagi, hajat aku. Aduh. Bolanya masuk, ditembak, mati. Skor 13-7. Manis sekali tetapi, kenapa panjang sekali itu lapangan? Pendek sekali lapangan? Karena ada rongsok yang lewat di sana. Itu rongsok dari RW mana? Gue nggak tahu. Oke, jatah dari tim Stikers manis sekali. Sama si bule. Masih ada. Sayang sekali, pemain tidak ada yang mau naik ke genteng. Coba kalau naik, pasti kita dapat nilai. Oke. 14-8. Kejar-kejar angka. Ya. Tertaut 6 poin. Apakah bisa dikejar oleh tim Stikers? Kita gak tahu. Kita saksikan saja bersama-sama. Oke, selamat datang penonton turnamen bola voli Edelweiss Cup. Semangat, sehat, terima kasih for support. Oke, angkat. Iya, angkat lagi. Langsung dikokop saja. Dan akhirnya bola pun mati di kandang lawan, katanya begitu. Oke, siapkan energi. Bola pertama, angkat saja tim tengah. Manisnya bukan main. Manisnya semesal seperti semanis umi reporter kita Ayu Ting Ting yang gak, yang bakal menikah. Batal ya. Manis banget. Tinggi sekali diangkat tim Stikers. Wah, itu dia rupanya, tajam banget dari Stikers. Balas semesan dari tim Tiga Jagoan. Tim Stikers shot. Manis sekali, angkat ada libero, angkat lagi Pak Toster. Waduh. Silang. Taktik boom yang sangat manis. Silang bola diambil, akhirnya bola pun mati di kandang tim Stikers. Tak, musuh harus kembali ke lapangan masing-masing. Oke. Dengan poin 16-10, apakah 10 akan mengejar ketinggalannya? Kita lihat nanti. Ya, jangan dilakukan oleh tim Tiga Jagoan. Angkat saja oleh tim Stikers. Ajar ke belakang, bola pertama, bola kedua oleh tim Toster. Manisnya bukan main. Semanis jambu.
17.10. Baik, 17.10, 17 untuk tips. Aduh, jauh sekali bolanya. Jangan tinggi sekali dilakukan oleh tim Sneakers. Tembak saja ke belakang. Untung gak kena gue, ampun. Jackson. Wah. Semesang yang tajam tetapi terlalu melebar ke belakang, saudara. Jangan dari tim Sneakers. Wow. 18, 13. Sedikit lagi kita menuju ke angka 25. Apakah 13 akan mengejar ketertinggalannya? Kita nggak tahu. Lakukan saja tim Sneakers. Oh. Lalu melebar Bapak Tosel. Baiklah. Poin pertama menjadi 19-13. 19 yang mana ada? Ah, Maya pakai nggak nanya lagi 19 yang mana? Oke, 14-19. Tim Sneakers, cakep sekali. Angkat saja pertama. Poin pertama untuk tim Sneakers. Jadi 15-19. Ya, nomor 1. Kenapa begitu? Aku padamu. Oke. 15 dari tim Tiga Jagoan. Jackson yang sangat bagus. Terima lagi si Bapak Kumis yang ganteng ini. Tembak lagi sama yang ganteng. Lalu melebar ke kanan, saudara. Kenapa itu terlalu ke sana? Kenapa garisnya ada di sana? Oke, Jackson. 21, 15, angkat tinggi, tembak saja, blocking yang sangat bagus, tetapi bolanya karena bundar, dan akhirnya bola pun melenceng ke pinggir lapangan. Oke, 16-21, tim Sneakers, tata-tata manis sekali, itu dia! Oh, apa kabar? Oke. Poin pertama untuk tim Sneakers. 17-21. Bola pertama diterima. Bola kedua, angkat saja, masih ada di sana. Tim Tiga Jagoan, angkat lagi tipu. Angkat lagi tim Sneakers. Tembak saja, sayang sekali masih ada, tapi blocking yang tidak akurat dari tim Sneakers. Akhirnya bola pun meluncur tajam keluar lapangan. Jadikan poin 22 untuk tim Tiga Jagoan. 22-17. Manis sekali. Terima tim Sneakers. Bola dihajar tim Sneakers. Di sana kosong, di sini kosong. Di tengah-tengah pohon kelapa. Oke. Ya, 18-22. Cakep tim Sneakers. Hajar saja ke belakang. Terima kasih. Oh, double katanya. Usernya double katanya. Oke. 23, 18. Baik. Bola pertama diterima Sneakers. Umpan ke belakang. Manis sekali Sneakers. Membalas mesan dari tim Tiga Jagoan. Akhirnya mati. Bawakan angka 19-23. Ya, sayang sekali saudara. 20-23. Semakin mendekat. Apakah angka akan sebar menjadi 23? Yo. Semangat. Iya, bola pertama, bola kedua. Angka saja. Singkat. Tembak. Manis sekali. Mesan yang tajam. Dan bisa dipatahkan oleh tim blocking dari Tiga Jagoan, tetapi Wani Piro. Last job. Nah, oke. Jumpstep yang sangat manis. Oh, kenapa dia menyentuh garis
dan akhirnya keluar menjadikan kita last one untuk tim 3 jagoan. Apakah tim 3 jagoan akan mengakhiri pertandingan di babak yang kedua ini? Kita akhirnya saudara 25 berapa tuh? Ya, kali yang dilakukan oleh kedua tim 25-21. Semangat selalu untuk tim 3 jagoan dan akhirnya